Yo yo, kembali bertemu dengan saya Fanny Rihardi di channel YouTube saya. Dan pada kali ini saya akan kembali memainkan game AoV Arena of Valor. Dan pada saat ini saya akan menggunakan salah satu hero yang terbaru, yaitu Airi. Atau kalau pernah mencoba atau mengetahui, yaitu Ayame di serial Tenchu. Ya, ini Cut adalah skillnya yang pertama, pasif. Dan yang kedua ada spin. Airi mengayunkan shurikennya dan melepas musuh sehingga menghasilkan damage dan stun di jalurnya. Oke. Ya, selanjutnya adalah Shadow. Airi menerjang ke arah tertentu dan menimbulkan damage yang segitu, dan juga dia dapat melakukannya berkali-kali selama 3 kali. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir, Dragon Spirit. Airi memanggil arwah, menimbulkan 250 dan 147 physical damage dan mengurangi movement speed musuh. Ya, itu dia skillnya. Yang terakhir ini adalah untuk menyetun musuhnya juga. Oke, ini adalah item yang saya gabungkan, yaitu yang pertama adalah Mantle of Ra untuk menambahkan physical attack dan juga physical defense pada Airi ini. Dan yang kedua itu adalah movementnya. Ini adalah fleksibel. Sini saya setting warboot, tapi di dalam game saya akan fleksibel seperti apa musuhnya. Yang ketiga adalah Ring Breaker. Ini adalah item juga yang wajib untuk menambahkan physical attack dan juga ada efek windwalk-nya yang juga akan memberikan movement speed sebesar 10% setelah meninggalkan pertempuran. Dan ada armor pierce-nya juga. Yang ketiga adalah Frostcape. Ini gunanya adalah untuk memberikan juga efeknya, itu adalah slow, mengurangi movement speed. Dan yang selanjutnya adalah Clash Shanti untuk menambahkan physical attack dan juga criticalnya, diambil criticalnya juga, critical rate-nya. Dan yang terakhir ini adalah Venerated, yaitu untuk menambahkan 200 physical attack. Ya, ini 4 item yang pertama ini saya gunakan wajib, tapi 2 item yang terakhir ini fleksibel. Ini dia. Ya, kita akan lihat arkananya, arkana seorang warrior. Oke, seperti ini. Ini seadanya dulu. Yang penting adalah physical attack, attack speed dan movement speed. Dan juga ada critical damage dan juga critical rate juga. Kami akan lebih baik lagi kalau ada physical attack, movement speed dan juga armor pierce. Armor pierce juga sangat penting juga untuk Airi, karena dia akan bermain sebagai warrior dan juga assassin. Ya, kita akan mulai gamenya. Ya, ini dia, gamenya sudah dimulai. Saya akan membeli item untuk regenerasi dulu. Nanti ini kalau sempat sampai late game akan saya jual untuk diganti dengan item yang terakhir, itu Venerated. Ya, saya akan pre-order untuk Mantle of Ra-nya. Oke, kita akan maju terlebih dahulu. Ya, agak nge-lag, maklum HP jadul. Ya, gak jadul-jadul juga sih. Oke, ternyata si Valhen menunggu kita. Ya, kita cicil dengan shuriken. Bermain dengan Airi ini harus bisa menjaga emosi ya, jangan terlalu terbawa emosi sehingga bisa mengakibatkan mati konyol. Karena sejatinya Airi ini bukanlah tanker yang mempunyai defense yang sangat kuat, dia gampang sekali mati. Ya, skill yang pertama juga dapat untuk mencicil musuh atau creep. Untuk farming juga bisa. Ya, ya, musuh sudah mulai menyerang. Oke, okay. Kita beri lagi, kita hancurkan. Ya, first blood.
seperti itu bermainnya, jangan terlalu bernafsu juga, jangan terlalu emosi. Pikirkan seperti layaknya seorang ninja. Iya, dan juga satu lagi tadi yang belum saya bahas, yaitu adalah tentang talentnya. Talent Airi ini saya gunakan execute karena pada kali ini saya akan bermain Airi sebagai warrior, bukan assassin. Tapi prakteknya sih sebenarnya saya juga dua peran, sebagai assassin dan juga warrior, bisa seperti itu. Nah, musuhnya datang lagi, harus lari dulu. Kita mau bermain aman dulu. Ya, dia lari. Oh, ada yang sembunyi di semak-semaknya, ada sembunyi satu. Ya, kita mundur dulu. Sabar, bermain dengan air ini harus sabar. Bermain dengan air ini saya mengingat, teringat akan game yang dulu saya pernah mainkan, yaitu Tenchu, dimana disitu ada salah satu tokoh ninja perempuan yang bernama Ayami. Dan di Tenchu yang terakhir di PS2 itu gerakannya hampir-hampir mirip dengan Airi ini. Itu yang termesu saja. Ya, skill yang pertama ini sebisa mungkin selalu gunakan untuk juga creeping ya, atau farming, karena sangat berguna untuk ngefarm. Karena setiap kali Airi ini, ya kita bantu dulu teman kita ya, kita gunakan skill ketiga kita. Nah, ini mati juga. Jadi kalau pas war rame-rame itu langsung masuk ke war dan juga gunakan skill yang ketiga plus execute kalau bisa, kalau pas ready. Kita cuci lagi itu, mundur dulu, kita main aman dulu ya, jangan sampai kita mati berulang kali di awal-awal, karena kalau mati berulang kali itu akan kesulitan nanti di akhirnya. Karena wah, ada musuh butterfly datang, kita shuriken, kita stun, ya mati. Ya, mantle of ra sudah dibeli. Kita akan lihat dulu musuhnya siapa saja. Kita akan tentukan menggunakan sepatu yang seperti apa. Ya, musuhnya terlalu banyak, magicnya kurang ya, jadi mereka banyak yang physical attack. Jadi saya gunakan helm shield saja, dengan tujuan saya akan banyak movementnya, saya akan berpindah-pindah untuk membantu teman-teman. Ya, kita tidur towernya, pokoknya fokus towernya dulu. Ya, hancur. Helm Select sudah dimiliki, ini akan membuat si Airi ini dapat berlari dengan cukup kencang. Ada efeknya di situ. Helm Select seperti sepatu roda ya. Lihat-lihat keadaan dulu ya. Dan ambil buff merah. Gunakan juga selalu skill satunya, spin, karena setiap kita menggunakan spin dan juga kita melakukan attack normal, cooldown dari spin ini akan berkurang, karena itu efek dari skill pasifnya tadi. Nah. Wow, sudah mati. Malok
punya teman dan juga musuh mati. Ini kerjasama tim ini juga, Chief Tower. Oke. Kerjasama tim ini sangat, butterfly. Yap. Nah, seperti itu cara namanya. Harus secepat kilat membunuh musuh yang eventnya itu bukan event sih, apa ya, health pointnya itu yang paling rendah. Ya, itu ada musuh satu jepis ya. Open war, ternyata teman kita melakukan open war, kita bantu malah teman kita stun pakai skill yang ketiga. Agak nge-lag. Oke. Dapat. Kita yang membunuhnya. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi bahwa kerjasama tim itu sangat penting. Seberapa kuatnya hero yang kita gunakan, kalau tim kita itu tidak bisa kerjasama dan tidak bisa memainkan peran mereka masing-masing, itu akan percuma saja. Panah cinta dah. Oke, kita bantu untuk menghabisi butterfly. Ya, langsung saja. Kalau butterfly-nya mati, ya sudah mati dah. Oke. Nah, kita harus aktif ya dalam bermain sebagai Airi, karena dia juga harus menjadi support juga untuk membunuh. Itu ada, mungkin ada open war. Aduh, kena tower pemajuan tadi. Kita bunuh Abyssal. Nah, Abyssal ini juga sangat penting, karena kalau kita sering membunuh Abyssal ini, experience dari teman-teman kita juga nambah, dan juga gold juga nambah, yang berarti bahwa kekayaan dari tim kita itu lebih dari tim musuh, dan itu bisa berpengaruh juga dalam ya kita bantu. Nah, seperti itu. Pada ribut sendiri. Sampai mana tadi bahasnya, saya hampir lupa. Saya paling sebel ya kalau ada orang main game seperti itu. Yep. Jangan sampai, aduh, mati dah. Karena agak ngelag jadinya mati. Oke, enggak apa-apa. Ya. Kelihatan dulu. Kita juga permainnya juga lumayan bagus. Ya, tadi saya tuh paling sebel kalau ada orang kita main game dia sering berkata-kata kasar, itu ya cilcis sekali menurut saya. Kita bantu teman kita, mungkin ada tempuran di sana. Ya, kita archernya kita habisi. Malotnya datang, kita stun. Hop. Gunakan shuriken lalu dulu. Kita cari amannya dulu. Jangan terlalu terbawa emosi ya kalau main ini. Serah deh pada rame sendiri. Kurapopo bro, awas, lari. Kita cicil dengan shuriken. Oke. Ada teman kita yang akan, itu dia. Kita bantu. Sudah mati duluan. Ya, malohnya apakah dapat? Oh, tidak. Kita lari dulu. Tunggu lagi keadaan yang tepat untuk masuk ke dalam pertempuran. Seperti itu mainnya. Yang terus
terbawa emosi. Ya, ini ada satu lagi. Satu lagi, oh sudah mati jenisnya. Yap. Yap. Hap. Jadi kalau ada musuh yang jarak jauh itu sebisa mungkin kita habisi terlebih dahulu, baik itu archer ataupun mage, karena itu juga damage mereka biasanya juga sakit. Kita habisi dulu ya, kita isi towernya kalau hancur. Up, ambil, tak ngelag, ngelag. Oh, aduh. Ampun bro, mati dah. Saya itu kadang juga masih belajar ya dalam game ini ataupun juga dalam memastery Airy ini. Ya, kadang kalau mau lari memakai skill yang kedua itu malah salah arah. Itu yang saya masih agak terbawa emosi juga, jadi belum bisa terlalu mengendalikan. Jadi ya seperti tadi, mati konyol kena tower. Ya, kita ada yang keluar, butterfly mati. Ya, kita bantu. Kerjasama tim tetap perlu, jadi pekalah terhadap kebutuhan timmu. Apakah dia membutuhkan bantuanmu atau tidak? Kita bunga bisal untuk menambahkan experience dan juga gold. Kalau sering membunga bisal ini akan kekayaan kita juga dan juga experience kita juga akan lebih tinggi dari musuh, jadi tim kita akan lebih unggul. Tapi itu pun belum cukup kalau tidak bisa bermain dengan baik dalam menjalankan perannya. Ya, itu ada butterfly, kita coba nanti kita menghabisi. Ya, ini saya masuk dengan kepekaan antar tim. Gimana butterfly-nya? Oh itu dia. Jadi ya, kalau dia mau menghancurkan roh kita, kalau kita hancur, ya kita habisi saja. Bunuh butterfly-nya. Di sini juga butterfly teman kita ini juga bermain dengan bagus ya. Ini juga sangat bisa diandalkan. Yuk, kita coba cicil tower-nya di sini. Dan mencicil tower atau menghancurkan tower musuh itu juga sangat penting, karena itu inti pertahanan dari mereka, tower per tower itu. Jadi harus selalu dicicil. Ya, ini ada war. Yap. Lag lagi toh. Ya, kita lari dulu. Ya, sudah selesai dah. Ya, begitulah cara bermain dengan Airy. Kita harus kontrol emosi, jangan terlalu terbawa suasana, harus bisa mengendalikan. Dan ya bukan kita MVP-nya karena kita bermain sebagai warrior dan juga assassin. Ya, oke, segitu dulu dari saya. Lain kali kita akan sambung lagi di video-video game selanjutnya. Terima kasih sudah melihat. Bye. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Juga bagikan. Yuk.